Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu ghafoor, Allahu Rahim. Allahu yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله غفور Allah is Rahim. Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator. He is our sustainer. And He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman Don't give in to shaytan. Oh you who believe Please give thanks to Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Jalan Masjid Silaturahim Kalimanggis Cibubur Bekasi Inilah 720 Rasil AM Alhamdulillah kami bisa menjumpai Ikhwan Ahwad pada hari ini, hari Senin 17 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1432 Hijriah. Kita jumpa lagi dalam acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini atau Tausiah Sore ini kita akan membahas apa nih Ustadz? E, pertama surat Ma'arid ayat 19 dan seterusnya. Itu nanti tersambung dengan masalah sholat dan zakat. Baik, ya Ikhwan Ahwat, mari kita dengarkan tausiah sore yang akan mengambil tema uh, mengambil uh, surat mengkaji surat da dari Al-Ma’arij uh, mulai ayat 19 dan kami ingatkan juga untuk Ikhwan dan Ahwat yang ingin bertanya silakan melalui SMS di 081 11 99 3423 atau bisa berdialog langsung nanti di 0218451512. Ikhwan Ahwat, mari kita dengarkan tausiah sore bersama Ustaz Zain Al Hadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi at wa ashabihil mayamin wa ba'du. Para pendengar yang budiman, Alhamdulillah kita jumpa di sore hari ini membahas ayat 19 dari surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu terjemahnya Allah menyampaikan bahwa manusia tercipta atau manusia kita-kita ini diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah berkeluh kesah terus mengeluh terus serba salah iza massahu syarru jazu'a Ketika dia mendapat kesulitan, stres dia, putus asa. Stres berat. Susah, menderita. Sebaliknya, Waiza masahul khairu, apabila dia mendapat kelapangan dan kesenangan, manu'ah, dia menjadi kikir dan pelit. Dia kekepartanya itu. Itu juga membuat dia menderita juga. Jadi di sini sebenarnya semacam suatu ilmu jiwa dari Allah ya. Karena yang mengerti ilmu jiwa itu sebenarnya Allah. Kalau ahli jiwa yang kita sebut di manusia, sebenarnya dia bukan ahli jiwa, bukan ilmu jiwa. Dia ahli ilmu tingkah laku manusia. Dia nggak ngerti jiwa manusia, jiwa dia sendiri pun dia gak tahu. Dia mempelajari tingkah laku. Yang mengerti ilmu jiwa itu ya Allah yang bikin jiwa. Dia hanya dia yang tahu. Sekarang dia firmankan bahwa jiwa manusia seperti ini keadaannya. Apa benar apa tidak ya kita bisa rasakan sendiri bagaimana kita. Kita selalu berkeluh kesah di musim penghujan kita marah-marah, hujan terus. Pakaian tidak kering, jemuran dan sebagainya dan sebagainya. Tidak pernah melihat nilai positifnya, negatifnya terus. Ketika musim kemarau panas, dia bilang air susah, marah juga dia. Jadi kapan manusia itu harus senang? Kapan manusia itu bisa tenang? Ini jawabannya ada. Sampai ini ada pengecualian, tidak semua manusia itu bersifat seperti itu ada pengecualian. Kecuali yang bagaimana? Illal musolin Kecuali orang yang melakukan sholat. Orang yang melakukan sholat itu di hidupnya lebih tenang. Tambah khusyuk sholatnya, tambah tenang hidupnya. Sehingga dia tidak berkeluh kesah. Bahkan dia tidak merasa sempit walaupun di lubang jarum. Dan dia tidak merasa lapang ketika di pintu gerbang. Ketika dia sempit, susah, dia masih punya harapan kepada Allah. Dia sabar dan dia menerima fakta yang ada dan dia melihat nilai-nilai positif dari dari masalah itu semua sehingga dia bisa tenang dan menerima kenyataan. Sebaliknya dikala dia mendapat jabatan tinggi, dia tidak tidak lupa daratan, tidak jadi diktator. Ketika dia mendapat rezeki banyak, dia juga tidak menjadi kikir. Dia bagi-bagi rezeki itu bagi hamba-hamba Allah yang susah. Dia masuk, dia dia berusaha dalam hidupnya itu menyenangkan hati orang di sekelilingnya, dimasukkan, diselip ke kesenangan dalam hati orang. Dalam riwayat sesuatu, satu hadis, riwayatnya sangat diceritakan bahwa ketika manusia bangkit dari kuburnya itu akan bangkit pula bersama dia satu makhluk semacam makhluk jelmaan seperti itu. Makhluk itu mendampinginya, mendampinginya terus di dalam perjalanan di Padang Mahsyar. Ketika manusia itu ketakutan, serem, keadaan di sana itu, makhluk itu memberi, memberitahukan kepada dia, kamu jangan takut, dosamu sudah diampuni, Allah sudah sediakan tempat yang indah untukmu. Dia di, di, diberi semangat, semangat, dan diberi kesenangan, kesenangan di tempat yang sedang takut, dapat kabar seperti itu kan menggembirakan. Itu juga ada di dalam surat Fusilat ayat 30. A'udzubillah minasyaitan rajim. Alladina qalu rabbunallah thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu, wa la tahzanu wa abshiru biljannatillati kuntum tu'adun. Manusia akan didatangi makhluk itu ya. Malaikat kalau disebut dalam orang malaikat. Mengatakan jangan takut. Menghadapi hari depanmu. Allah sudah menyediakan tempat yang indah untukmu surga dan jangan takut masa lalu setelah diampuni Allah. Nah cerita makhluk tadi jalan terus sampai ke pengadilan mendapat keringanan dan akhirnya dia diputuskan boleh masuk ke surga. Si manusia itu bertanya siapa anda yang selalu mendampingiku dan memberi aku selalu gembira di aku takut memberi aku harapan di kala aku putus asa. Dibilang aku adalah perbuatanmu sendiri ketika kau di dunia kau acap kali memasukkan gembira ke hati mukmin saudaramu. Kau sering memberikan kegembiraan, kesenangan kepada saudaramu yang mukmin. Kini aku dijelmakan menjadi semacam makhluk untuk mendampingimu dan memberikan kamu gembira di tempat yang serem ini. Itu dalam riwayat. Jadi dalam ayat tadi dikatakan manusia tercipta berkeluh kesah kecuali yang melakukan sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Mereka yang melakukan, melakukan sholat terus-menerus secara kontinu. Sholat yang dapat membuat jiwa menjadi tenang. Tentu kita semua tahu jawabannya sholat yang khusyuk. Nah sholat yang khusyuk itu yang dilaksanakan oleh orang yang melakukan sholat itu dengan perasaan dan pikiran. Badan hanya memperagakan isi pikiran dan perasaan. Apa yang kita baca? Apa yang kita baca itu dalam salat sebenarnya sebenarnya ungkapan rasa. Mungkin kita bertanya, mengapa setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah? Kenapa tidak membaca surat yang lain? Memang diistimewakan surat Al-Fatihah ini. Tapi lebih dari itu semua sekian banyak surat dalam Al-Quran, hanya satu surat inilah yang merupakan percakapan manusia, janji manusia, ikrar manusia, pernyataan manusia kepada Tuhannya. Tujuh ayat surat Al-Fatihah itu, tujuh ayat surat Al-Fatihah itu adalah pernyataan dari kita kepada Allah. Ayat-ayat lain semua firman Allah. Ini juga firman Allah yang Allah konsepkan, berikan kepada kita untuk berdialog kepadanya. Nah, kita, ketika kita sholat, bacaan itu kita resapi. Ketika kita membaca Rabbil alamin itu dalam hati, ya Allah, memang hanya Engkaulah yang berhak dipuji. Yang lain tidak punya hak dipuji karena yang lain itu tidak buat apa-apa. Ada yang membuat pesawat tidak perlu dipuji. Semua isi pesawat bikinan Allah. Dia menggunakan otak akal bikinan Allah, tangannya juga bikinan Allah. Orang yang berkaca melihat wajahnya gagah atau cantik atau bagus dia tidak boleh memuji dirinya, itu sombong. Dia tidak buat dirinya sendiri, kenapa mesti dipuji? Tidak berhak, siapapun kita manusia tidak berhak untuk dipuji, dikultus. Karena Allah lah yang pencipta, Allah lah yang membuat. Bila kita bisa berbuat baik, juga kita tidak perlu memuji diri. Karena perbuatan baik kita itu atas bimbingan Allah. Atas izin Allah. Jadi yang dipuji hanya Allah. Maka kita katakan Alhamdulillahi Alamin. Sehari 17 kali hilang sombong dari diri kita. Hilang sesembahan kepada selain Allah. Kita tidak akan mengkultus lagi selain Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kultus segalanya kagum hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia Rabbil Alamin. Dia yang pelihara semut, Dia yang pelihara kita, Dia yang pelihara burung, Dia yang pelihara segala yang eksis di bumi ini dipelihara oleh Allah. Allah lah yang berhak dipuji. Nah itu ketika kita membaca dalam sholat itu selalu kita 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 resapi maknanya. Karena itu pernyataan dari kita. Tidak mungkin kita membuat satu ikror, sesuatu pernyataan, satu ikrar, satu perjanjian yang kita sendiri tidak paham. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah lah yang paling penyayang sayangnya manusia tidak tidak ada 0,1 persen daripada sayangnya Allah. Ini semua makhluk disayang. Yang maksiat kepada Allah pun disayang. Yang memerangi agama Allah pun disayang. Diberi makan, diberi oksigen, diturunkan air, hujan, beras, semua tumbuh. Semua disayang. Rahim, ah ini. Rahim, ini kasih sayang Allah kepada orang beriman. Kasih Tadi Rahman sayang ya, dikasih, semua dikasih. Tapi kalau disayang yang beriman saja. Karena kalau disayang itu sambil dididik. Diberikan rezeki dan dididik. Diberi peringatan kalau salah. Itu Rahim. Makanya Rahman dan Rahim. Rahman untuk semua makhluk, sedang Rahim khusus untuk orang beriman. Maliki yaumiddin, dialah yang menguasai segala-gala. Kemudian kita berpernyataan di sini, iya kanak budu hanya engkau yang kusembah. Itu dalam sholat. Ini aku sembah Allah. Aku sedang menyembah Allah. Iya karena budu. Dan ini tidak hanya di waktu sholat. Di luar sholat kita sedang ada bekerja, di kendaraan, dimanapun. Ketika kita mengingat Allah. Iya karena budu. Ya Allah hanya engkau yang kusembah. Kita ketika kita minta disayang ada kesulitan. Rahman, Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kita mengagumi sesuatu, Menyenangi sesuatu, mendapat kesenangan, Alhamdulillah. Hanya Allah yang harus dipuji. Wa iya kanastain. Hanya engkau tempat aku bergantung. Engkau tumpuan harapanku. Aku tidak punya tumpuan siapapun, apapun. Engkau tumpuan harapanku. Engkau yang kuharapkan. Itu dalam sholat diresapi makna seperti itu. Di luar sholat juga ketika kita sedang ke dokter ketika kita sedang ikhtiar, iya akan itu bacaan sholat kita baca, walaupun dalam hati, ya Allah, iya akan ya Allah, iya akan ya Allah hanya Engkau tumpuan harapanku, hanya kepadamu aku minta tolong. tidak ada lagi siapa lagi, hanya Engkau. itu tidak hanya di waktu sholat, di luar sholat pun kita baca terus, sehingga di waktu sholat itu sudah meresap, sudah menyatu dengan dengan diri kita, iya kak nestain itu semua pernyataan. Janji ya Allah hanya engkau yang ku mintain tolong. Aku tidak tidak akan minta tolong kepada dukun. Aku tidak akan minta tolong kepada siapapun. Minta bantuan kepada manusia boleh. Itu sah. Tidak syirik. Minta bantuan ke dokter. Tapi kita tawasul ke dokter itu tawasul. Ya, ikhtiar tawasul. Minta bantuan manusia tawasul. Dalam hati iya kanastain. Minta tolong sepenuhnya kepada Allah. Itu sekedar ikhtiar, sekedar tawasul. Jadi ke dokter itu tawasul, tidak syirik. Kalau tawasul ke dokter syirik ya bagaimana orang berobat? Jadi iya karena sain jangan diartikan salah. Tidak boleh minta tolong hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. lah Kemudian minta tolong dokter gimana itu? Itu tawasul. tapi waktu kita ke dokter dalam hati iya karena sain ya Allah. Kepadamu aku minta tolong mohon disembuhkan lewat tangan dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan dokternya juga wafat dokternya meninggal juga. Itu ke dokter ikhtiar saja. Secara rasional karena dia mengerti anatomi tubuh manusia, jenis penyakit, obatnya. Itu ilmu dia, dia pelajari itu. Tapi dalam hati, iya karena setain. Hanya kepadamu aku minta tolong. Kemudian, eh dinasiratul mustaqim. Minta dibimbing ke jalan yang lurus. Itu. Siratul lazina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang pernah dilewati oleh orang-orang sidikin, wasyuhada, wasolihin nabi-nabi, orang-orang baik semua, syuhada. Semua itu yang sudah menempuh jalan sirotel mustaqim. Kita minta dibimbing menempuh jalan sirotel mustaqim. Jalan sirotel mustaqim ini tidak bebas hambatan. Banyak, banyak darat, derita. Tapi kita minta setiap hari 17 kali. Ketika datang cobaan dari Allah, kita tidak menerima. Apa itu pernyataan kita di waktu sholat? Apa kita bohong? Sirotul mustaqimnya bila dibentang di padang pasir. ditindih batu dadanya, panas. Di sirotul mustaqimnya itu. Sirotul mustaqim pejuang-pejuang dulu. Yang di lahir ta'ala. ke Belanda. Nah, kita setiap hari... Eh, menyatakan, meminta kepada Allah Hidina suratul mustaqim Ketika Allah bimbing di jalan yang benar, yang banyak hambatan, kita berkeluh kesah. Jadi bertentangan. Nah disinilah ada kepasrahan. Ketika kita mohon kepada Allah, eh dinasiratul mustaqim. Apapun dalam hidup ini yang kita alami, sudah kita usahakan secara maksimal. Setelah itu kita pasrah kepada Allah. Tentu ini adalah ujian dari Allah. Segala bencana yang dialami seseorang, itu adalah ibtilak. Sedangkan kepada orang yang tidak sholat itu balak bencana. Tapi bagi orang yang sholat yang mukmin derita itu bukan bencana, bukan balak tapi ibtilak. Jadi ada perbedaan antara balak dan ibtilak. Ibtilak itu adalah ujian. Tentu ujian itu ada waktunya. Jadi setelah saat waktunya selesai ya selesai sendiri itu. Ujian tadi itu disebut ibtilak. Aku tidak mau, tidak ingin menempuh jalan yang terkutuk, jalan yang dimarahi Allah. Yaitu jalan orang yang mengetahui kebenaran tapi memilih yang salah. Waladolin dan tidak mau di jalan yang sesat. Ini pernah kita sampaikan sebulan yang lalu, diulang sekedarnya. Hingga sholat kita itu membantu sholat menjadi khusyuk. Itu bacaan Al-Fatihah kita resapi betul-betul tujuh -betul, ayat. Setiap ayat kita pahami betul karena itulah percakapan percakapan kita kepada Allah. Minimal surat Al-Fatihah semua harus tahu. Karena surat Al-Fatihah ini merupakan pernyataan. Kita menyatakan bahwa yang berhak dipuji Allah, kita menyatakan bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan minta tolong kecuali kepada Allah dan seterusnya. Jadi betul-betul harus dipahami itu menambah khusyuk. Kemudian ayat selanjutnya alladzina hum ala salatihim daimun yang salatnya dilakukan secara kontinu tidak bolong-bolong tentunya. Waladzina fi amwalihim lis-sa'ili Mereka yang di dalam hartanya itu disediakan setiap dia mendapat rezeki dipisahkan, disediakan berapa persen. Ini untuk orang yang meminta dan orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Jadi setiap dapat itu sudah disisihkan, sudah dipisahkan. Tidak hanya dua setengah persen itu zakat dua setengah persen itu zakat perdagangan. Jasa bisa 10%, 15% sampai 20 tergantung bagaimana caranya kita mendapatkan. Tambah mudah mendapatkannya tambah tinggi pengeluaran zakatnya. Gitu saja lah. Di Quran di ayat lain juga ada mereka bertanya, "Ya Allah, bagaimana saya mengimpahkan Qulil afu, di luar zakat juga memberikan yang dinamakan afu. Tapi dalam berzakat ini ada etika, etika berzakat. Ya, sedekah dan infak, sedekah diberikan tidak boleh mempunyai efek samping. Misalnya kita memberikan zakat, orangnya suruh antri, dari malam sudah tidur, dikumpulkan berapa kampung jadi satu sampai berapa ribu orang, kemudian antri sampai ada yang meninggal, itu bukan hanya dapat pahala, malah dosa pahalanya hilang kan bisa dibagi waktu untuk RW sekian jam sekian yang RW sekian jam sekian dibedakan Dibeda waktunya dikasih kupon dengan catatan waktu yang berbeda atau lebih baik lagi sebenarnya zakat yang baik itu diantarkan jadi di setiap RW itu sudah ada posnya nama-nama orangnya sudah tertentu di drop atau per RW atau per masjid di drop jangan dikumpulkan berapa banyak manusia sekaligus seperti mau pamer kampanye itu enggak ada pahala. Itu kalau bagi-bagi bantuan untuk kampanye itu, itu menunggangi agama. Jadi harus ikhlas, betul-betul demi Allah, karena Allah tidak boleh menyusahkan. Jangan beri orang, diberi sedekah, dipersulit antri dari jam sekian, dijanjikan, bulak balik, dan itu tidak boleh. Itu ada dalam surat Al-Quran, dilarang keras memberikan sedekah dengan azah gangguan. Kaulul ma'rufun khairun min tatba'uha Kata-kata yang santun, menghormati hak asasi manusia itu lebih tinggi nilainya daripada berzakat itu sendiri, daripada sedekah itu. Karena manusia ini semua punya harga diri. Orang miskin pun punya harga diri. Nilai manusianya yang miskin dan yang kaya sama. Ini banyak sekali di di negeri kita ini kalau sudah bulan puasa itu memberi zakat itu de banyak korban itu itu haram. Tidak boleh diberitahu. Selanjutnya mengeluarkan sedekah harus yang baik, tidak boleh yang cacat atau yang busuk. Sedekah boleh secara rahasia, boleh juga terbuka asal niatnya baik. Pemberian sedekah diutamakan kepada fakir miskin yang tertindas. Sudah miskin tertindas lagi seperti di Gaza itu tertindas tak berdaya itu semua ada dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 262 sampai ayat 271 itu semua mengenai tata cara bersedekah dan zakat etika bersakat dari awal dari Al-Baqarah 262 ya sampai 271 itu tentang tata cara zakat Kemudian tambah lagi. Waladina yusadiku nabi dan mereka yang amat yakin akan adanya hari pengadilan di akhirat. Paman Jamal mitkola zaratin khairan yara. Barang siapa berbuat baik di sana terungkap, barang siapa berbuat jahat di sana juga terungkap. Walladina humin ada bi robihim Mereka yang sangat takut akan siksa Allah. Kenapa? Karena siksa Allah itu sangat sangat menyakitkan. Walladina hum lifurujihim Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri-istrinya. Hawa mamalakat aimanuhum. Ini dulu budak ini sudah terhapus. Islam itu menghapus perbudakan dengan cara yang sangat santun, sangat indah, tidak melalui revolusi kaum budak melawan kaum uh, proletar atau uh, kaum proletar melawan kaum berjuis dan sebagainya seperti teori komunis itu, tapi Islam memberi sanksi hukum denda terhadap mereka yang melakukan kesalahan, dendanya adalah memerdekakan budak dari denda dari denda ke denda dari denda ke denda terus akhirnya perbudakan itu habis. Tapi habisnya dengan cara damai dan indah. Sehingga mantan budak dan mantan majikan bisa menjadi saudara. Bisa naik kuda bersama. Tapi kalau melalui revolusi kan menjadi musuh. Seperti di Amerika sekarang. Melalui perjuangan Martin Luther King. Sampai sekarang orang-orang mantan budak itu mendendam kepada kulit putih. Karena dia mendapat kemerdekaannya melalui, melalui perjuangan. Tapi di Islam lebih dulu memerdekakan budak. 1400 tahun yang lalu sudah selesai Nabi Muhammad selalu Al-Qur'an setiap ada masalah hukumannya, sanksi hukumnya memerdekakan budak. Kafarahnya memerdekakan budak. Jadi banyak orang beranggapan seolah-olah Islam masih membolehkan perbudakan, padahal tidak. Islam menghabiskan perbudakan tapi dengan cara damai. Tidak ada lagi itu perbudakan. Waladina hum dan mereka yang selalu kalau menjadi saksi itu jujur, adil dan benar, tidak menjadi saksi palsu. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun mereka yang selalu menjaga amanat, amanat jabatan, amanat kepala keluarga dan seterusnya. Jabatan itu amanat, Berapa persen nih orang Islamnya menjaga amanat? Amanat. Bagaimana dia harus menjalankan itu sesuai aturan. Dan amanat jabatan itu banyak tertuang dalam undang-undang. Terutama dalam undang-undang dasar 45 itu ada. Pakir miskin. Orang miskin, yatim piatu dijamin oleh negara. Nah itu setiap pejabat itu harus berusaha untuk mengamalkan itu. Karena itu amanat. Ustadz juga amanat. Harus menyampaikan ajaran Islam yang benar dan jujur seadil-adilnya. Walaupun bertentangan dengan golongan atau mazhabnya. Kita sebagai muslim tidak terikat dengan mazhab. Kita terikat dengan al-haq, dengan kebenaran. Kadang dalam hal ini mazhab ini lebih benar, dalam masalah lain mazhab lain lebih benar. Boleh saja, karena kita berpendirian yang benar, bukan berpendirian dalam satu mazhab. Kalau Quran dan hadis ya tidak bisa ditawar. Itu dasar hukum. Tapi kalau mazhab tidak, itu produk manusia. Tidak mengikat. Terikat kita dengan al-haq, tawasobil bil-haq. Kita terikat dengan kebenaran. Jadi kalau kita sudah tahu ini benar, tapi karena mazhab kita begini kita bela mazhab kita walaupun salah, itu sudah tidak amanat sudah tidak jujur, sudah khianat. Jadi muslim terikat dengan hak dan kebenaran. Dan memelihara amanat. Wa ahdihim Dan selalu menepati janji. Tepat waktu sholat. Tepat waktu janji rapat. Tepat waktu berkunjung. Kecuali uzur macet. Nah itu uzur. Kalau tidak ada uzur harus tepat waladhi nahum nahum ala solatihim yuhafidun nah tadi kan ada waladhi nahum ala solatihim daimun mereka yang selalu melakukan salat secara kontinu nah di sini mereka yang selalu melakukan salat yuhafidun salatnya itu dipelihara yang paling sulit melihat rukun syarat semua mudah itu tapi apa pelihara Pak? pelihara kesadaran zikir zikir lawannya kofil Gofil itu orang yang lupa dirinya makhluk Tuhan, makhluk Allah. Lupa ingatan kepada Allah, itu orang-orang soleh dulu. Dia istighfar ketika dia lupa kepada Allah. Di luar sholat ini, lupa aja kepada Allah. Dia minta ampun. Kita kadang-kadang bukan hanya di luar, di waktu sholat pun kadang-kadang kita lalai lupa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, itu sudah satu kesalahan besar. Kalau kita sedang menyembah Allah, sembah Allah, menghadap Allah. Kita harus bekerja keras, memelihara pikiran dan perasaan kita, tidak lari kemana-mana, tapi tetap zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling sulit, karena selalu setan menggoda di situ. Dia apa-apa yang kita lupa, ditayangkan di depan benak kita itu. Nah, buru-buru kita kembali lagi, aku lagi menghadap Allah, aku sedang menghadap Allah. Jadi dari sebelum sebelum mulai sholat tuh kita sudah berapa menit sebelum sholat tuh udah berdiri sebelum Allah akbar siap-siap dulu jangan langsung Allah akbar siap-siap baca ya Allah jauhkan aku dari setan ya Allah lindungi aku dari setan dari hawa dalam diriku sendiri hawa itu apa ya saya ulang nu hal-hal penting hal-hal penting ada hawa ada Adam hawa di sini bukan nama manusia siti hawa yang kita kenal dengar itu bukan Hawa di sini hawa nafsu. Jadi Adam itu sebelum terkena hawa dia seperti di surga. Sekali lagi bukan surga yang di akhirat nanti. Surga yang di akhirat nanti tidak ada setan, tidak ada halal haram, tidak ada taklif. Itu ada taklif. Ini haram jangan dimakan. Itu di, di, di dunia inilah. Tetapi seperti di surga karena hidup dia ekstasi, senang dia, senang kali ya Adam tuh. Tapi begitu melalui perempuan, nah, melalui perempuan, dia berhawa. Ketika dia berhawa nafsu, kenikmatan hidupnya hilang, berkeluh kesah. Sekarang, haluah! Karena banyak keinginan, ada hawa. Sudah ada hawa, ada keinginan, mulai hilang itu kenikmatan, ketenangan, kedamaian hilang. Maka itu dikatakan, dia keluar dari surga, turun. Turun dari kehidupan yang menyenangkan. Adam keluar. Nah di sini manusia di luar sholat sering terkena hawa. Nah usahakan di waktu sholat tidak terkena hawa. Jadi kita berusaha kosong, nampak semua kosong yang, yang tidak ada segala apa-apa. Yang ada hanya kita dengan Allah itu melalui latihan-latihan. Jadi kita tidak ya tidak banyak 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 belajar segala macam. Tapi sekarang mulailah kita belajar bagaimana muhafazat sholat, memelihara sholat khusyuk, sholat betul-betul menyembah Allah. Bukan rutin, bukan rutin, bukan senam, tapi betul-betul menyembah Allah. Pikiran dan perasaan tidak kemana-mana, selalu ingat kepada Allah dengan apa yang kita baca itu kita tujukan kepada Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Maka itu suratnya Al-Fatihah. Berbicara dengan Allah. Jadi dengan perasaan sekali betul-betul sedang berdialog dengan Allah. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah yang begitu itulah yang akan mendapat beberapa surga yang sangat mulia. Nah ini kalau ayat ini Quran ini pedoman, Quran ini hudan, Quran ini petunjuk. Ya sudah waktunya kita renungkan ini ayat. Kemudian kita amalkan satu demi satu. Dari mulai surat 19, ayat 19 sampai 25. Satu demi satu kita periksa kalau sudah coret ini sudah saya amalkan. Yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini belum. Yang belum kita Dilatih diri kita untuk bisa mengamalkan Nah, inilah, jadi kita tidak akan lagi mengaku bahwa saya yang paling benar, yang lain salah Insya Allah, semua umat Islam di dengan organisasi yang bermacam-macam, baik kalau masing-masing menjalankan seperti ini. Baik semua, apapun mazhabnya, silahkan saja. Beginilah kita berkaca kepada Quran. Kalau sudah ngamalkan Quran seperti ini, ya sudah baik. Apapun mazhabnya, silahkan. Abc, semua nggak ada masalah. Jadi, baiknya seseorang itu bukan karena mazhabnya karena mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu kita bersatulah. Tidak usah ributkan lagi itu. Mazhab. Marilah kita sama-sama mengamalkan Al-Quran. Lapang dada, silahkan Anda pilih mazhab yang Anda senangi. Yang penting kita amalkan ini. Insya Allah kita saling sayang. Kita masukkan hati ke dalam hati saudara sesama mukmin Masukkan kesenangan, Allah akan menyenangkan hati kita juga. Baik, <tuh> demikian tadi Ikhwan Ahwat setelah kita dengarkan tausiah sore bersama Ustaz Zain Al Hadi yang mengkaji surat Al Ma'rij -Ma dari 19 sampai dengan 25. Untuk Ikhwan dan Ahwat yang ingin bertanya bisa melalui SMS di 081 11 99 3423 atau bisa berdialog langsung dengan Ustadz Zain Al-Hadi di 021 845 1512 setelah nasib yang berikut ini. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Allahu Allah, oh, your love and mercy. Allah, yeah Allah, don't deprive me. Allahu Allah, from beholding your beauty. Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea. Allahu.

Allah'u Allah Yüreklerin penahı Allah'u Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi can Allah Allah'u Allah يا رب العالمين الله آه الله صل على طه الامين الله الله في كل وقت وحين الله الله إملأ قلبي باليقين الله الله ثبِّتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين 7.20 Rasil AM, kita kembali ke dalam acara Tausiah Sore bersama Ustaz Zain Al-Hadi yang membahas Surat Al-Ma'arij dari ayat yang ke-19. E, kami mohon maaf bagi penelpon yang tidak jelas, mohon e, teleponnya dimatikan dulu karena mengganggu telepon kami yang masuk. Ya kita mulai dengan SMS yang masuk Ustadz ya. dari Ibu Ijah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ana mohon penjelasan surat Al-A'raf 172 bahwa kita semua baik mukmin atau kafir telah bersaksi di alam ruh bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi mengapa ada yang kafir kepada Allah dan apa sebabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya waktu itu semua beriman karena belum punya badan ya, belum belum ujian. Jadi masih di alam arwah. Allah berfirman, Alastu birabbikum bala. Ya itu. Mereka Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Semua manusia itu sudah hidup bersama bareng. Jadi kalau di masalah ruh itu umur kita semua sama. Bapak kita, kakek kita semua kita sama. Yang berbeda itu kelahirannya. Tetangga lahir ya. Lahir itu kan berarti bukan diciptakan. Artinya muncul di bumi. Itu lahir. Terciptanya sudah lama, ruhnya bareng semua diciptakan bersama. Ruh kita, ruh Nabi Adam semua bareng itu di belakang Adam semua. Ruh ayah kita, kakek kita bersama, kita diciptakan serempak. Maka itu di akhirat antara ayah dan anak itu sudah menjadi sama, sederajat. Di surga nanti enggak, enggak seperti ayah anak lagi. Nah, ketika dilempar di bumi ini, diberi jasad, di bumi ini khusus dipilih tempatnya. Di bumi ini hanya sekolah. Bumi ini hanya sekolah.